diberitahukan di nasihat orang tua. Baik, mungkin langsung saja saya sampaikan press release kita laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kutai. Hari ini, Rabu, tanggal 2 September tahun 2020, gugus tugas melalui Grup Utara, saya Dr. Nofri, dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kutai. Sebagai berikut, kasus terkonfirmasi positif yang pertama B06 wanita usia 43 tahun laki-laki domisili di Kecamatan Pinsewu, kronologisnya sebagai berikut. Tuan A pelaku perjalanan dari Medan, Sumatera Utara, tiba di Kabupaten Pinsewu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Tanggal 27 Agustus 2020, mengeluh batuk, pilek, badan gatal-gatal, dan meminta petugas kesehatan salah satu ke rumah sakit pemerintah untuk memeriksakan dirinya serta dilakukan rapid test dengan hasil non-negatif. Tanggal 31 Agustus 2020, Tuan A merasa kondisi belum membaik. Kemudian mengunjungi salah satu rumah sakit pemerintah untuk memeriksakan diri dan dilakukan pemeriksaan swab. Dari hasil pemeriksaan swab itulah tanggal 1 September 2020 terkonfirmasi positif. Saat ini Wana sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Kuncup. Yang kedua, P07, P08, P09, P09, dan P09, dan P11, domisili di Kecamatan Pinsewu. Ini merupakan hasil tracking dari P06. Hasil pemeriksaan swab pertama terkonfirmasi positif pada tanggal 1 September 2020. Kondisi saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan hari ini pasien 08, 9, 10, 11 bersedia ditempatkan di rumah singgah untuk menjalani isolasi lebih lanjut. Sedangkan P07 tetap memilih isolasi mandiri di rumah satu lokasi dengan P06. P12 laki-laki 52 tahun domisili di Kecamatan Gading Putih. Tidak ada riwayat perjalanan luar daerah. Tanggal 27 Agustus 2020 ada keluhan dan gejala batuk kering, demam dan sesak nafas sejak 5 hari yang lalu, dan pasien tersebut memeriksakan diri ke salah satu rumah sakit swasta di Pinsewu. Kemudian dirawat di ruang isolasi rumah sakit tersebut. Kemudian pemeriksaan rapid test dengan hasil juga non-reaktif. Direct kontak dengan orang asal Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang datang berkunjung. Pada tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan pengambilan pemeriksaan swab. Pada tanggal 1 September 2020 hasil pemeriksaan swab juga terkonfirmasi positif. Tanggal 2 September 2020, kondisi yang bersangkutan memerlukan perawatan dan tindakan medis lebih lanjut sehingga dirujuk ke RSUD Pinsewu. Ini yang untuk P12. Kasus isolasi yang perlu saya sampaikan di sini, sementara Tuan A di rumah dinasnya salah sendiri bersama dengan satu orang yang berhubungan dengan P06 tadi ya, yang P07 masih di rumah dinas bersama dengan P06. Sementara yang kita tadi sudah kita ambil dan kita bawa ke rumah singgah. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Kabupaten Pinsewu sampai hari ini berjumlah 12 orang. Sementara satu orang
jam P05 pagi ya, dari Kacamatan Pagelaran yang 29 tahun ke Kecamatan Pagelaran telah selesai melakukan isolasi selama 13 hari dan sudah kita antar pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan sudah, karena sudah isolasi selama 13 hari, insyaallah sudah sembuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentu saja di sini saya melalui apa ya press release hari ini. Sebenarnya kita ring saya sedang berbuka. Artinya kami tenaga kesehatan bekerja keras untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Ya, tenaga dokter, tenaga para medis itu kerjanya luar biasa. Maka kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap jaga protokol kesehatan. Tidak usah, kami juga berharap kepada seluruh pimpinan tunda dulu untuk dinas luar untuk yang tidak urgent. Karena ini akan menjadi wabah untuk kita. Ini contohnya di Kabupaten Pringsewu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita untuk tetap berada di rumah saja untuk tidak mengadakan kunjungan di luar Kabupaten Pringsewu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.